Dan doa restu kepada kedua mempelai. Perayaan akan dipimpin oleh Bapak Kardinal Ignatius Suhario, didampingi Romo Blasius Sumario dan Romo Justinus Kesaryanto. Sebelum perayaan ini dimulai, kami mohon agar segala bentuk alat komunikasi dinonaktifkan. Marilah kita berdiri untuk memulai perayaan perkawinan ini. Yeah.
Para ibu dan bapak, khususnya mempelai berdua yang berbahagia, selamat datang di Gereja Katedral Jakarta. Saya persilahkan wakil keluarga menyerahkan kedua mempelai kepada gereja. Bapak Kardinal Ignatius Suharyo didampingi Romo Blasius Sumaryo dan Romo Justinus Kesaryanto yang terhormat. Kami atas nama keluarga calon mempelai menghadapkan putra-putri kami, Leonardus Jonathan Christy dan Crescentia Sania Junianata, untuk meresmikan pernikahan mereka sesuai dengan tradisi Gereja Katolik. Kami mohon sudilah Bapak Uskup Ignatius Suharyo meresmikan pernikahan kedua. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada gereja untuk menikahkan mereka menurut tata cara Gereja Katolik. Semoga kedua mempelai diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita menggunakan buku panduan misa halaman 5. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersamamu. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Leonardus Jonathan Christy dan Crescentia Sania Junianata yang berbahagia ini akan saling meneguhkan janji kesetiaan dalam sakramen perkawinan. Marilah kita bersatu hati di dalam doa, mendoakan kedua mempelai ini agar perjalanan mereka selanjutnya selalu dijaga, dilindungi, dan dilimpahi berkat oleh Tuhan. Kita awali perayaan Ekaristi ini dengan mengakui dosa-dosa kita, agar kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami berdosa terhadap Engkau. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami, Tuhan, dan anugerahkanlah keselamatan kepada kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus,
agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi tidak mempunyai kasih, aku seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, serta memiliki seluruh pengetahuan. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati dan tidak cemburu. Kasih tidak memegahkan diri, tidak sombong dan tidak bertindak kurang sopan. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak cepat marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersuka cita akan ketidakadilan, tetapi karena apa yang benar. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Misterimu akan menjadi laksana pohon anggur subur yang ada di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Umat dimohon untuk berdiri.
dalam aku dan aku di dalam kamu, sabda Tuhan. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan 12. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sama seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapaku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia Yonatan dan Sanya, bersama-sama dengan kedua orang tua, keluarga, para sahabat yang hadir di dalam perayaan Ekaristi ini, dan tentu saja bersama para imam, saya ingin mengucapkan selamat atas keputusan kalian berdua untuk membangun keluarga sebagai jalan menuju kesempurnaan kasih. Kita semua tahu, siapapun kita di dalam jalan hidup dan status apapun, menurut ajaran Gereja Katolik mempunyai panggilan yang sama, yaitu bertumbuh menuju kesempurnaan kasih. Ada banyak jalan untuk kita tapaki, dan Yonatan serta Sanya sudah memilih jalan hidup berkeluarga. Untuk itu, kita ucapkan selamat. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu kedua mempelai yang telah melahirkan, mendampingi, mengasuh kedua mempelai ini. Dan bukan hanya itu, memberikan teladan dan secara langsung maupun tidak langsung terus mewariskan keutamaan-keutamaan. Keutamaan manusiawi, keutamaan Kristiani yang akan menjadi bekal yang tak bisa diukur bagi kedua mempelai ini. Pengorbanan ibu dan bapak pasti sungguh-sungguh disyukuri oleh Yonatan dan Sanya. Saya yakin kedua mempelai ini sudah menyiapkan diri sebaik-baiknya. Meskipun demikian, mungkin satu dua renungan singkat dapat memperkaya perjalanan Yonatan dan Sanya selanjutnya. Kalian memilih kutipan-kutipan dari kitab suci
kedua-duanya mengenai kasih. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan kasih di dalam kitab suci? Di dalam kitab suci ada dua arti kasih. Yang pertama adalah kasih manusia. Kasih manusia itu tidak pernah sempurna. Kasih manusia itu terbatas. Ini bukan kasih yang dipakai oleh Rasul Paulus atau yang dipakai oleh Injil Yohanes. Kata yang dipakai adalah arti yang kedua, yaitu kasih ilahi, kasih Kristus yang tak terbatas. Kita semua manusia dengan kasih yang terbatas itu dipanggil untuk bertumbuh hari demi hari menuju kasih yang semakin serupa dengan Kristus, kasih yang sempurna, kasih yang tak terbatas. Kalau mau mengingat satu peristiwa yang membedakan dua kata itu, kita ingat percakapan antara Simon dengan Yesus yang bangkit. Yesus bertanya kepada Simon, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang tak terbatas?" Yaitu Simon tidak punya. Maka dia menjawab dengan tulus, "Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang terbatas." Tidak cocok, tidak sambung antara pertanyaan dan jawaban. Maka Yesus mengulang lagi dengan pertanyaan yang sama. "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang tak terbatas?" Sekali lagi Simon tidak punya kasih yang seperti itu. Ia menggunakan kata yang dia punya, "Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang terbatas." Nah, kalau begitu terus percakapannya tidak selesai. Oleh karena itu Yesus menurunkan standarnya. Pada pertanyaan ketiga, ia bertanya begini, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang terbatas?" Itu Simon punya. Maka dia menjawab, "Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang terbatas." Itulah keadaan Simon pada awal. Kasihnya terbatas. Maka dia menyangkal dan selanjutnya. Tetapi Simon dengan kasih yang terbatas itu dipanggil untuk terus bertumbuh menuju kasih yang tak terbatas. Kasih Allah sendiri. Dan itu ia capai ketika ia memberikan hidupnya untuk Tuhan. Pada saat itulah kasihnya menjadi sempurna. Pertanyaannya adalah, manakah jalan yang mesti ditempuh untuk terus berlanjut menapaki hari-hari kita sambil bertumbuh dari kasih yang terbatas itu menuju kasih yang tak terbatas. Nasihat Paus Fransiskus sangat sederhana. Tidak usah dipikirkan hal-hal yang besar-besar. Paus Fransiskus memberikan contoh begini. Seorang ibu pergi ke tempat belanja. Di tempat belanja ia bertemu dengan kawannya dan mulai berbicara seru. Sampai pada suatu titik mereka tergoda untuk mulai bergosip. Gosip itu bicara jelek tentang orang lain. Tetapi ibu itu mengatakan dalam hati, "Tidak, saya tidak akan berbicara jelek tentang orang lain." Paus mengatakan, "Satu langkah maju menuju kesempurnaan kasih." Ibu itu pulang ke rumah sudah lelah. Tetapi salah seorang putranya minta waktu untuk didengarkan harapan-harapan dan mimpi-mimpinya. Meski lelah, ibu itu duduk dan mendengarkan anaknya
dengan penuh perhatian. Paus mengatakan satu langkah maju lagi menuju kesempurnaan kasih. Kali lain ibu itu merasa cemas, tetapi ia ingat ada Bunda Maria, penolong abadi. Ia ambil rosario, berdoa. Paus mengatakan satu tangga naik lagi menuju kesempurnaan kasih. Dan contoh yang terakhir, ibu itu keluar rumah lagi, dan di dekat rumahnya ia berjumpa dengan seorang pengemis yang tampak lelah, yang tampak sendirian. Ibu itu mendekati pengemis itu, menyapa dengan kata-kata bersahabat. Paus mengatakan satu langkah maju lagi menuju kesempurnaan kesucian. Yang berbahagia, Yonatan dan Sandia, di depan kalian berdua ada sekian banyak kesempatan untuk bertumbuh menuju kesempurnaan kasih. Lewat pengalaman sehari-hari, lewat langkah-langkah kecil yang pasti kalian akan menjumpainya. Kami semua yang ada di gereja ini berdoa, semoga kalian berdua selalu dijaga, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan, dan dengan bantuan Tuhan dapat menapaki hidup sehari-hari sebagai jalan menuju kesempurnaan itu. Dengan keyakinan dan harapan itu, marilah kita lanjutkan upacara peneguhan nikah ini. Silakan saksi untuk mendampingi kedua mempelai. Para ibu dan bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, kini tibalah saatnya untuk meresmikan pernikahan ini. Silakan para mempelai untuk menyampaikan niat hati kalian. Bapak Kardinal yang kami hormati, sesuai rencana dan panggilan Tuhan, kami berdua telah memutuskan untuk bersatu hati dan saling memilih sebagai teman hidup. Dengan rendah hati kami mohon, kiranya Bapak Uskup berkenan meneguhkan cinta kasih kami berdua dalam sakramen pernikahan dan meresmikannya sebagai pasangan suami istri menurut tradisi dan peraturan Gereja Katolik. Yang berbahagia, Yonatan dan Sania, saya selaku pelayan gereja meluluskan permintaan kalian. Akan tetapi sebelum perkawinan kalian diresmikan, silakan menjawab pertanyaan saya. Yonatan, adakah Yonatan meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, saya sungguh. Bersediakah Yonatan mengasihi dan menghormati istri Yonatan sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah Yonatan menjadi bapa yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kalian berdua dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Yang berbahagia, Sania, adakah Sania meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, sungguh. Bersediakah Sania mengasihi dan menghormati suami Sania sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah Sania menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kalian dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Iya, saya bersedia. Kini tibalah saatnya untuk meresmikan perkawinan kalian. Saya persilahkan kalian masing-masing mengucapkan janji nikah dengan saling berhadapan dan sambil berjabat tangan. Umat yang hadir disilahkan berdiri
untuk menjadi saksi peristiwa mulia ini. Silakan. Romo, tolong dibantu. Saya, Leonardus Jonathan Christie, memilih engkau, Crescentia Sania Junianata, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya juga berjanji untuk dapat menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang akan dikaruniakan Allah kepada kita. Saya, Crescentia Sania Junianata, memilih engkau, Leonardus Jonathan Christie, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya berjanji akan menjadi ibu yang baik untuk anak-anak yang akan dianugerahkan Allah kepada kita. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Sekarang marilah kita berdoa dengan rendah hati, agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah berkat-Nya atas hamba-hamba-Nya ini, yang sudah menikah dalam Kristus, dan yang sudah diikat-Nya dengan janji suci, dengan sakramen tubuh dan darah Kristus, serta dibuat-Nya sehati sejiwa dalam satu kasih. Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah Engkau mengatur awal mula dalam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak pernah boleh diceraikan oleh manusia. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan pernikahan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji pernikahan, Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki, dan komunitas insani yang pertama, yaitu keluarga, dianugerai dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun. Tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hambamu ini, yang setelah menjalin persekutuan pernikahan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindunganmu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan pernikahan karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu, Crescentia Sania Junianata, mempelai perempuan ini dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga Leonardus Jonathan Christie, suaminya, tertambat padanya, dan ia diterima sebagai teman hidup yang sederajat. Semoga ia mendampinginya dengan hormat yang pantas, dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gereja-Nya. Maka kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang
karena kesempurnaan peri hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Para saksi dipersilahkan kembali, umat disilahkan duduk. Ya Tuhan Allah, sumber kesetiaan, berkatilah cincin ini, supaya menjadi lambang cinta kasih-Mu yang tak berkesudahan bagi kedua mempelai ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Yonatan, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu, sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu padanya. Krisentia Sania Juninata, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sania, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu padanya. Leonardus Jonathan Christie, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga kalian berdua saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Silakan Yonatan dan Sandia menghadap orang tua untuk memohon restu. Namaku di hatimu, tak dapat
bebaskan penuh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahaya. Terima kasih ayah dan ibu, kasih saya. Air matamu yang kau tabur di tuai bahaya. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahaya. Bapa yang Maha Kasih, berkatilah kitab suci ini agar menjadi mata air kehidupan yang tak kunjung habis dan menjadi sumber iman, harapan, penghiburan dan cinta kasih sejati bagi kedua mempelai ini. Berkatilah pula salib dan rosario ini agar senantiasa menjadi tanda kehadiran-Mu dan kehadiran Bunda Maria di tengah keluarga mereka, untuk memberi dorongan agar mereka selalu siap berkorban satu sama lain demi kebahagiaan keluarga mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Kita lanjutkan dengan doa umat. Ya Bapak. Ya Bapa, semoga kedua mempelai yang telah Engkau persatukan dalam ikatan cinta kasih yang kudus, lindungilah dari godaan dan bahaya, Kau limpahkan dengan rahmat dan bimbingan-Mu, sehingga mereka dapat hidup dengan cinta kasih sejati dan mampu menjadi teladan hidup bagi anak-anak yang akan Kau percayakan kepada mereka. Kami mohon,
kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kedua mempelai selalu Kau beri kesehatan jasmani dan rohani, supaya mereka dapat menjalankan tugas dan pekerjaan sehari-hari dengan baik dan penuh cinta kasih-Mu, sehingga keluarganya dapat menjadi tempat berlindung dan berteduh, serta sumber kebahagiaan dan kedamaian. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami pun ingin memanjatkan doa, terutama bagi kedua orang tua mereka yang telah membimbing dan membesarkan mereka, juga kepada seluruh anggota keluarga mempelai dan semua sahabat yang telah mencurahkan banyak cinta kasih di dalam perjalanan hidup kedua mempelai. Berikan kekuatan dan rahmat melimpah kepada mereka, dan jagalah mereka dalam perlindungan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami panjatkan kepada-Mu bagi kedua mempelai ini, lindungilah pula gereja-Mu di seluruh bumi dan semua umat-Mu yang berhimpun di sini. Kami percaya Engkau mendengarkan dan menerima doa-doa ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan ibadat Ekaristi. Berdoalah, saudari-saudaraku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan, terimalah persembahan yang kami unjukkan untuk menyucikan pernikahan kedua mempelai ini. Semoga mereka menikmati berkat-Mu dalam membangun keluarga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau berkenan menciptakan manusia dan menganugerainya martabat yang luhur, yakni persatuan mesra kasih-Mu sendiri.
Engkau menciptakan manusia karena cinta. Engkau memanggil dia untuk mengamalkan cinta, untuk dan engkau mengundang dia untuk menikmati cintamu yang kekal. Dengan demikian misteri perkawinan suci menandakan cinta ilahi dan menguduskan cinta insani. Demi Kristus pengantara kami. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami bermadah memuliakan dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo serta semua rohaniawan. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu Leonardus Jonathan Christie dan Crescentia Sania Junianata ini, yang telah Engkau antar sampai pada hari perkawinan suci ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu mereka saling mencintai dan hidup rukun. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita menyanyikan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus Kristus,
Engkau telah bersabda kepada para rasulmu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendakmu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Thank you.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah mengumpulkan kami di gereja ini sebagai saksi atas pernikahan kedua mempelai. Berkatilah dan lindungilah mereka dalam persatuan suci denganmu. Semoga mereka senantiasa sehati dalam kasih setia kepadamu dan bersemangat di dalam memberi kesaksian tentang kemurahan hatimu kepada sesama. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama di godan Roh Kudus, setia menyertai kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita akhiri ibadat kita dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kedua mempelai dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam hati dan rumah tangga mereka. Amin. Semoga kedua mempelai diberkati dengan anugerah anak, dihibur oleh sahabat-sahabat, dan bersaudara dengan semua orang. Amin. Dan semoga kita sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, selalu dijaga, dilindungi, dan dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi dan peneguhan nikah Yonatan dan Sania sudah selesai. Kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Syukur kepada Allah. Silakan Yonatan dan Sania beserta keluarga untuk mohon doa restu kepada Bunda Maria. Silakan. Sama lain dan kami mau menemukan
menempuh perjalanan hidup selanjutnya sebagai suami istri. Kami mohon doa restumu ya Bunda, agar kami dapat mendirikan rumah tangga sejahtera dan membangun keluarga bahagia sesuai kehendak Tuhanmu, Tuhan kami Yesus Kristus. Bunda Maria, dengan ini kami berdoa pula untuk kedua orang tua kami yang telah mengasuh, mengasihi, dan mempersiapkan kami agar selalu dilimpahi kasih dan rahmat Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sania. Untuk selanjutnya akan kita lanjutkan dengan sesi foto bersama. Untuk yang pertama, Uskup Ignatius Kardinal Soehario, Romo Blasius Sumario, dan Romo Justinus berserta dengan kedua mempelai. Selanjutnya, kedua saksi boleh ikut bergabung. Aduh, ada ini sih,
you need me, call me. No matter where you are, no matter how far, don't worry, brother, just call out on my name. I'll be there in a hurry, you don't have to worry, 'cause in Jesus there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you. Selanjutnya orang tua Sania. Selanjutnya kedua orang tua Jonathan dan Sania. Untuk Uskup dan Romo.